Tapi kamu tahu nggak artinya zero logic? Apa itu? Uh, bukan, saya nanya ke kamu. <laughs> kalau di spill satu satu? Zero nol. Logik? Logik cara berpikir nalar. Ah, jadi kalau di kamu? Nalarnya kosong. Inilah persepsi orang yang salah. Salah, A -a. salah. Ah, huh? permen? Jawab aku aja, salah kau aja. Lu tuh juga gini kayak bener oh. <laughs> Salah Salah Kok lu dipanggil zero logic? Sebenarnya cara berpikir lu itu Luar biasa. Baik lagi ke geografi tadi. Kenapa di geografi? Kenapa ke geografi sih? Ada pertanyaan nih. Katanya kenapa... Wih. Akhirnya buah warna ini ya. Surprise. Wah surprise nih ya. Bisa ini ya apa dah tahu. kembang kempis ya ini teman <laughs> teduki kayak, kayak ini ada kursi kosong gitu loh ah uh -uh, kembang kempis bro sendiri, bro, bro sendiri was lebih miliarder <laughs> <laughs> kembali saya kembali lagi bersama saya antawiyah ya yeah. saya akan mencari peserta-peserta yang bisa menjadi miliarder Apakah anda siap untuk jadi miliarder silakan Astia Audien, atau <laughs> ini. <laughs> sendiri aja bang ah sendiri aja sih sendiri aja ya kan. Iya <tuk> ini. Iya Jadi, nih. Kan aja, Nggak, kita ada ngomong, oh, lebih ke private <tuk> sama gua. Heeh. ada. Apa ya? Ngobrol ya. Waduh, enggak ada teman ngobrol. Anggaplah kita ngobrol secara Zoom atau virtual ya. Heeh. Kesan <tuk> <tuk> ya. pertama Anda wah ketika bertemu saya seolah-olah biasa pertanyaan-pertanyaan eh apa nih Pertanyaan, pertanyaan eh hal yang jarang ditemukan oleh orang lain. Pertanyaan pertanyaan halo, gimana kabar lo? Iya kan? Takut gak bang? Apa? Ditanya-tanya. Tanya-tanya? Iya -tanya. takut ya? Enggak sih, kecuali ta ditanya tanya pada saat iya kan ya? Kenapa tuh? Ah? Kenapa? Di tempat persidangan hukum itu seram. Nah, <laughs> diinterogasi. Ya. Ini kan bukan. Ya nah, itu justru lebih nyantai saya ya kan. Oh, lebih nyantai. Uh -uh. Taruh ini apa nih? Saya bingung nih. Oh, siapa nih? Hai. Halo, Pak Dens. Iya, siapa namanya? Eh, Dustin, Pak Dens. Tangan lu kenapa? Gelang, oh, gelang. perkonseran. Banyak banget ya? Iya, tak, saya nggak pernah saya lepas, Pak Dens. Siapa tadi namanya? Lukas. Siapa Lukas? Namanya saya siapa? Dustin. Oh, Dustin. Halo, Dustin. Agak tanya, jauh ya? Oh, ini Dustin yang itu ya? Yang dibilang zero logic itu? Oh yo, akhirnya datang di sini orang. Alhamdulillah, Pak Den. Asli, asli nih. Asli, asli. Asli, asli. Wah, berarti tiap hari disiram. Yes, saya udah dengar tentang anda ini. Wah, yeah, sih, Pak Den. Iya, saya dengar anda ini dijuluki jirologi. Makanya orang-orang seperti itu, Pak Den. Tapi kamu tahu nggak artinya jirologi? Apa itu? Loh, bukan, saya nanya ke kamu, ke kamu. Jirologi, kamu tahu nggak artinya? Nah, kalau di spill satu-satu. Zero nol, nah, kayak kosong ya. Kosong, logik, logik, uh, uh, cara berpikir nalar. Ah, uh, jadi kalau di kamu? nalarnya kosong. Inilah persepsi orang yang salah, salah, uh, uh, salah, salah. salah. Kalau kita tarik ke ilmu geografi, geografi. Ah, uh, uh, kalau bumi berputar pada porosnya. Mm -hmm. Pusat perputaran dari bumi itu di nol titik di nol titik betul, derajat. Betul. Jadi itu pusat perputaran bumi ada di nol derajat itu tersebut. Nol derajat itu. Jirohnya itu bisa dibilang kalau misalnya disamakan sama bumi uh, pusat dari segala pemikiran. Oh ini intinya. Orang pada makanya kalau orang selalu tahu dari kulit luar. Iya. Enggak emang. sampai dalam. Kayak macam orang-orang kita banyak yang nonton video potongan ah lu begini, begini. kalau lu lihat lengkapnya jadi lu lebih ngerti oh ternyata begini nggak sesuai sama hal-hal apa yang dibicarakan sama orang oke so, gue dengar-dengar katanya kamu suka menantang orang punya logika katanya ya model-modelannya model-modelannya Model -modelannya. hari ini hari ini gue pengen coba dong maksudnya yuk tantang ayo logic uh, logic aneh bisa lewat gambaran lewat deskripsi Boleh, gambar. hal yang nyata ada tuh eh kasih <kuh> oke, oke uh -uh. kok dia batuk batuk nah. sakit Enggak. aman kode ini kan iya. ya iya uh, kita gambar oke okay? oke okay. oh, okay. kita gambar dengan satu kata ya kata -kata. Ini adalah satu kata ini ada satu kata Nah, kita gambar ya. Gambarnya kita kasih eh uh... apa? Kamu nunjuk gue, gue tahu. <laughs> Gambarnya ada tiga, ada ke. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay? Mm -hmm. Ini kita gambar ya kan ya. Gunung. Ya kan? Ya kan? Balon. Ya kan? Nah. Lampu merah. Taruh nih. eh uh... Apa? agar, itu apa ya? Nah ini klunya ya, kodenya. ya Ini uh, salah satu cemilan. Dari tiga gambar ini, uh -huh. ini klunya salah satu cemilan. Cemilan. Nih satu, dua, tiga, ini cemilan. Cemilan nih. Nah cemilannya itu uh, ya bisa bilang tergantung tenggorokan orang masing-masing lah. Kalau sih agak seret. Oke, satu kata, satu kata, apa ya? Gunung terus ada yang hobi banget selain manusia untuk makan. Ini selain manusia, manusia bisa makan. Ini bisa, bisa. tapi selain manusia justru dia hobi banget. makan. hewan juga bisa makan. Oh, bisa. Oke, cemilan, cemilan, satu kata uh -uh. dari gambar ini. Iya, satu lagi, keluarnya manis, permen. Permen. Dijawab aku aja. Salah kau Lu apa ah. tuh juga <laughs> gini kayak bener. Salah. Salah. Bukan permen. Bukan. Apa? Ya? Apa? Ya? Lu apa? Eh, ya? uh, permen. Pastel. Ah, salah kau Lumpia. Hmm. Roti. Ini bener nih roti nih gua nih. Wah, udah dah. Salah masih. Apa? Kita jawab bukan nih? Jawab. Nyerah. Hmm. Ya jawab aja ini, kalian. Doriaki. Dorayaki. Iya. Ro roti do do dorayaki itu yang roti do dorayaki itu. Dorayaki. Mm. Roti kan. Kue. Kue kue roti iya, iya. kue kue dorayaki. Ah. Apa urusannya sama ini gambar? Lah. Kita bedah gambar yang pertama. Coba. Meletus balon hijau. Dor. Dor. Ini kunci apa? Eh. Hey. Uh, ini? Itu apa? Banyak colokan. Oh, tentang... aki. Iya. Oh, aki. Wah, oh, bukan saya kode. Ay. Ah, lu ah. jenius. Maaf, wah. Oh kan saya ikutin? Gak, gak. Dari mana lo menemukan ini semua gitu loh? Uh, dulu pernah uh, dimainkan di salah satu kuis. Saya dikasih clue-nya doang. Tin, lo mainin gambar dan ini gambar sesuka lo. Gue ngasih clue aja. Wah itu setengah jam sebelum mulai iya uh -uh. kan dikasih kayak gitu yaudah gue siap untuk main pertama kali iya uh -uh. kan padahal bukan mainan gua uh -uh. ternyata gue untuk ngelakuin ini bisa karena gue ngeliarin untuk gambar-gambar jauh bisa pak coba sekali lagi dong sekali lagi sekali, sekali lagi. lagi masih bisa boleh, boleh. sekali boleh. sekali Aku dihapus sekali 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 sekali, ya. iya, sekali lagi aman kan kemudian untuk yang pertama? gue masih aman <laughs> aman deh, ya tapi gue udah mulai ngerti nih pola lu nih tadi oh, gua okay. gak ngerti sama sekali polanya oke okay. ini gue udah mulai ngerti oh cara main main lu begini ya, tapi uh. ini perlu kecerdasan sendiri sih memang. Karena uh. kalau kita ngelihatnya dengan logika yang sehat, uh. ini kita nggak nyampe nih. Uh. Kita harus punya logika yang out of the box. Gue okay. tertarik. Tunggu tunggu dari tadi gue nanya ini poin buat apa oh, ini? universal bahasanya bisa kemana oh, aja. Oh, ini cerita logo universal ya. Ya gue universal. Oke, oke, oke. Oke. Menarik, oh, menarik. Yeah, menarik, yeah. Iya, iya. Satu kata aja deh. Satu kata lagi. Iya. Ah. Yeah. Satu katanya susah ya. Uh. Oke. Okay. Jangan jorok pikirannya. Ini aman kok. Oh iya. Ternyata Entar aja jelas aja deh. ya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Oh, cuma dua gambar nih. Iya, banyak buletan. Kapan ya? Nah, oke, okay, petunjuk. Oke, okay, petunjuknya yang pertama ya, kan? Ya, mm -mm. basah, basah, benda, benda nih. Ya, iya. pada saat perayaan besar, wah, orang banyak ngincer dia. Pada saat perayaan besar, banyak orang ngincer dia, mm -mm. terus dia basah, mm -mm. yang basah tuh air. Mm -mm minuman posisinya uh -uh. kita lemparin pasir kita lemparin air sekalipun disemprot sampai kita apa ini yang namanya kita swir swir pakai geretan uh -uh. nggak bakal kedip dia 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 bukan manusia kan uh, benda uh, makhluk hidup oh makhluk hidup makhluk hidup mm. dari gambar ini ya uh. ini bulet kayak ban ya ini apa sih ban ya ban Bahan bawahnya, kayak, itu apa? Gong. gong. Bagong. Bang, gong, gong. Ini gong nih, belakangnya mm. gong. Mm. <tadas> Anjing menggonggong. Bukan ya? Gong, gong. belakangnya gong nih, gong. Depannya apa? Dugong. Dugong. Yo, ini salah <lakat> kode. Gue <Gunlar>, lihat mungkin hey. mikir bener lagi. Mungkin orang ngajak ribut ya. Apa ya? Uh, Makhluk hidup. Hmm. Wah nyerah sih gue. Hey, Oke, jawabannya? Uh -huh. Udah bener ya Pak ya? Ban. Bandeng. Hmm. Bandeng? Iya. Ini ban. ban. Bunyi, bunyi gong gimana kalau dipukul? Deng. Udah. <meng toys> lu waktu kecil gitu lahirnya gimana modelnya? Lahirnya ada ceritanya kode kodein. Ada ceritanya? Boleh taruh dulu, kita cerita aman, kan? dulu. Aman kan? aman ini. Lo pas lahir gitu gimana sih? Maksudnya lo kelilit ari-ari kan? <s> <specification> nah, kodekannya itu eh, simbiosisnya ada sama kayak eh, <s Claro> hmm. nama asli saya. Masih gimana? Nama masih saya Dustin Tiffany. Iya, Dustin Tiffany. Oke. Okay. Okay. Itu uh, ada sejarahnya. Ada, oke. Okay. Nah ini Karena kita mau dengar. Pada sejarahnya, dulu pada saat lahir, saya mau ke bidan, itu dianterin sama taksi yang namanya Tiffany. Pernah dengar gak taksi Tiffany? Kayaknya pernah dengar ya? Ada ya? Ada. Taksi Tiffany ya? Apalagi di daerah-daerah sini. Oh, jadi waktu ibumu lagi mau melahirkan di bawah sama taksi bernama Tiffany. Di bawah taksi sama Tiffany. Oke, okay, cakep. Enggak pantun saya. Bukan bukan, oh. maksudnya, maksudnya iya, bagus, bagus. Lanjut. Heeh, <laughs> nah, uh, oke. Okay. Uh, uh. Pada saat uh, mau mengantar ke bidan naik taksi Tiffany. Nah, di mobil tuh. Iya, ibu tua saya. Mobil, uh, uh, oh. Ibu saya di mobil. Nah, ketika di mobil si supirnya lagi denger lagu lagu, uh, lagunya lagu Kansas, lagu Kansas oke, okay. Dust in the Wind, Dust in the Wind, Jadilah nama saya Dustin Tiffany di situ. Itu ide siapa? orang tua. Oh jadi namamu diambil dari itu? D dari situ. Dustin the Wind, iya. Dustin And Tiffany, Tiffany. Uh -huh. Oh cakep juga ya. Karena kalau karena istilah yeah, ada jasanya yeah. si taksi itu untuk bawa mengantarkan saya mau lahiran. Sama ada jasanya si lagu ini. Si lagu itu secara tidak sengaja akhirnya jadi nama Nama, saya. Eh. Itu pas lu lahir dinamain itu. Uh. Nah waktu lu lahir itu ibu mengandung lu 9 bulan, apa tiga bulan, atau 6 bulan pas lu lahir itu? Normal. Normal. Kalau kecepatan jalur akademi. Iya <tuk> 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 9 bulan berarti? 9 bulan Oke. Okay. Uh. Jadi lu lahir nih. Oh. Yeah. Lu mulai, mulai mengingat masa kecil lu usia berapa? Iya, masih kecil. Sampai sekarang kok, Den? Umur 2 tahun lu inget? Umur 2 tahun. Enggak inget dong. Kalau saya jatuh pernah. Lu pernah jatuh? Ah. Oh. Umur berapa? Umur berapa ya? Saya belum sekolah. Berarti di bawah 5 tahun ya? Di bawah 5 tahun. Saya naik sepeda. Naik sepeda. Sudah roda 3 kan? Roda 3. Tanjakan, saya hajar. Lu hajar. Pas saya hajar, saya nggak kuat, dia dianya... ke jongklang ke belakang. Ya, iya. Kena kepala. Bocor dikit. Ah. Uh, tapi alhamdulillah aman dian, enggak terlalu gimana-gimana. Iya, aman buat lu, buat kita enggak sekarang. <laughs> jadi semenjak kejadian itu ada pengaruh enggak? Oh, enggak ada sama sekali. Enggak ada? Enggak ada sama sekali. Soalnya langsung diobatin dan langsung ditangani cepat pada saat itu ya intinya kalau yang namanya bang bocor, gembos kan ya. Mm -hmm. Sebelum gembos kita udah antisipasi dan akhirnya udah nah, apa dah, ke hal yang normal kembali. Tapi nggak ada keanehan nggak, kayak gak ada. gak ada, normal aja. Suka. Aman banget bah uh, ini. Yeah. Iya. Aman. Jadi lu mm. nih uh, pernah jatuh? Mm -mm. Terus lu sekolah kayak orang biasa? Sekolah kayak orang biasa. Oke, lu masuk SD nih? SD masuk nih. Kelas satu. Kelas satu. Belajar membaca? Baca segala macam. Bisa? Alhamdulillah, uh, uh, saya dulu bacanya main dua kata. Bagaimana tuh baca main Misalnya dua kata? baca. Nah, kalau misalnya baca. tiga kata nggak bisa tuh bacalah nggak bisa dulu oh dulu nggak bisa jadi dua kata terus dua kata dua kata jadi kalau ada bacakan nggak bisa oh nggak ada nggak okay. bisa sama sekali oke okay. jadi uh, nuturnya harus kayak gitu oke okay. tapi akhirnya dari situ bisa baca dari situ bisa baca kalau terus lihat. belajar hitung nah hitung itu agak bebel tuh bebel kenapa karena apa karena uh, menurut saya ya seperti singkatan orang-orang kebanyakan, uh -uh. ya kan yang matematika dibilang uh -uh. makin diteliti makin tidak karuan, benar-benar, hmm. uh -uh, aduh gimana aduh, karena matematika uh, bagus, uh -uh. tapi pada umumnya orang yang menggunakan matematika uh -uh. untuk di luar dari uh, belajar dia yang digunakan kita tukang warung lah tambah sama kurang Oh iya. Bagi tambah kurang bagi udah itu bisa. dasar. Itu mah bisa karena kan ya, hal yang dipakai sehari-hari. Oh coba gue tes ya. Uh, Kalau dua pangkat tiga. Dua. Delapan. Ah uh, uh, terus dua berapa? Dua pangkat tiga. Dua. Bener. Iya itu gampang. Lima pangkat tiga. Terus Wah, oh, pinter. Pangkat gampang. Berarti lu ini pinter sebenarnya. Orang-orang tidak mampu itu. Iya, itu dia yang gue bingung. Makanya uh. gue undang. Gue penasaran. Orang-orang tidak mengakui. Kalau lu dipanggil zero logic, it. sebenarnya cara berpikir lu itu luar biasa. Baik lagi ya ke geografi tadi. <tuk> Kenapa di geografi? <bingung? tuk> Kenapa ke geografi sih? Apa harus ada geografi? Iya, 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 iya. kita lanjut nih. Jadi uh -uh. lu sekolah nih ya. Sekolah, iya. Yeah. Ini mm. yang asli nih. Soalnya ada di kolom community, community bilang kalau nggak batuk itu bukan asli bang, dicek dulu asli. Saya <laughs> parah banget orang gitu ya. Tapi lu emang suka batuk ya? Wah kode itu ada sebabnya belum lama tahun 2020 terjadi. Bukan dari SD? Wah enggak sama sekali. Jadi 2020. 2020. Gara-gara apa? Kita naik wahana, kora-kora. Lu ngapain ngelap meja itu? Lu naik wahana? Naik wahana, kora-kora. Kora-kora yang gini-gini kan? Uh -uh. Terus? Naik wahana, kora-kora itu, setelah pas itu, kemudian uh ini -uh. kora-kora. Kita makan itu. Makan. Makan yang ada di mana kita makan di situ modelannya harus nakar bumbu sendiri. Oh, oh iya, naro bumbu sendiri. Uh -uh. Iya. Pas kita naro bumbu sendiri, itu ada kuahnya kan? Hmm. Uh, ada kuahnya. Saya kan temennya yang uh, rasa yang pasti nggak yang ngambang. Oh, maksudnya yang pasti itu yang terasanya berasa di lidah gitu? Iya, nggak oh, yang kan. meligu gitu lah ya kan rasanya. itu apa? Gantung. <laughs> <laughs> ya kan, mm -hmm. kita makan pas udah uh, dapetin. nih. Wah pastinya sama gue nih rasanya. Pak, 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 pak. pas gue makan beber uh, kelar dari kita main wahana udah mau beranjak pulang di mobil batuk nggak berhenti berhenti kotin oh gara-gara makanan itu gara-gara makanan itu mungkin gua nakernya yang emang benar-benar bablas oh kebanyakan bumbu kebanyakan bumbu terus Baya lu kanan. batuk gitu batuk tuh Ka mulai kayak gimana batuknya waktu pertama ya tas 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 gitu, gitu keluar oh, nggak keluar angin ya angin doang uh. lu masih ingat gak batuk pertama lu kayak gimana oh, uh agak-agak kayak orang sekrim tapi ragu. Nah, coba. <tuk> itu Ag itu nada pertamanya. Iya. Pas keluar. Tapi lebih ada serak-serak lagi. Kayak gimana? Masih... kerakan gitu. Oh, oh, berarti dia batuk agak serak gitu? Agak serak tapi gak, gak bisa tuh. Ah, uh, Gitu-gitu. Lu udah enggak bisa tuh? Nggak bisa, itu awal banget. Oh, dia ada kayak dahaknya gitu? Kayak ada dahaknya, tapi emang... Uh, ...suara dahak, cuman emang enggak ada dahak gitu. Oke. Okay. Lu minum obat dong habis itu? Nah, minum segala macam obat kok, Den. Lu minum tuh? Gue minum. Terus? Enggak, mempan sama gue. Sampai pada saat... ...yang vaksin tahu kan. Vaksin? Iya. Gak boleh gue. Yang Covid? Iya. Kenapa lu nggak boleh? Karena gue ada itun batu. Ada batu? Uh, uh. wah, kamu nggak bisa nih, gak gitu. Bisa nih. Karena kamu ada gejala batuk seperti ini. Uh. Yaudah, pada saat dibilang kayak gitu, Ronsen saya. Oke, okay. terus? Pas Ronsen, terus radiologi kan, cek Di tes. Ditemukan apa? Dokter bilang, wah, Tin, kamu ini nggak kenapa-napa, gitu. Iya <laughs> <laughs> benar, kamu ini nggak kenapa-napa. Nah, terus gimana dok? Nah penyakitnya yang tahu kamu sendiri. Jadi yang tahu saya sendiri. Berarti kan kayak dikasih tebakan ya. Oh yang tahu kamu sendiri. Paling ini masalah. Oh paling ini es sama gorengan kali dok mungkin. Nah itu dia penyebabnya. Oh. Jawaban dari saya juga. Dan lu bisa tahu penyakit lu sendiri padahal dokter nggak tahu. Iya. Okay. Gue suruh nyebak ya udah. Mungkin kalau basicnya kan apa-apa orang batuk nggak jauh dari gorengan atau es, kan? Oh, karena lu sering minum uh, air, air es sama uh, gorengan. Sebenarnya es jarang, gorengan iya. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi dia nggak sembuh-sembuh? Oh, nah itu dia. Apanya? Saya juga bingung. Sama ini. Kalau kena angin terlalu kencang, uh -uh. ya kan ya? Uh -uh. Misalnya kena 16 pk, ya kan? Beuh! 16 pk? Oh, ini uh, suhu? Suhu. Uh -uh. Uh, So, belas speka ya kan? Itu udah pasti gatel banget tenggorokan. Oh, leher lu gatel. Parah. Oh. Kayak SMD point, titik kumpul angin sini. <laughs> Jadi pada kumpul di situ ya. Kumpul. Pada Sherlock, Sherlock. Pada Sherlock. Woi, ya, ya. Dustin lagi ini nih kena kena di nih. Eh, hey, Sherlock, Sherlock kumpul sini. Iya. Tu nah, batuknya bisa parah tuh. Uh, mungkin ada Pokemon Go kali <laughs> ya. Enggak, <laughs> enggak ada. Dia batuknya bisa parah tuh kayak parah, gitu. Parah, Pak nah lu pernah nggak kan, coba berhenti gorengan sama minum es pernah pernah uh, uh, cuman uh, di tahap yang di mana ya kalau gua kan salah satu suka yang gorengannya pak ya hmm. jadi tetap berhenti se -se berhentinya akan ada tipis-tipis lah bahkan kita malah kebiasaan oh lagi jadi nggak pernah berhenti total nggak pernah berhenti total makanya batuknya nggak berhenti berhenti sampai sekarang Ya kemungkinan seperti itu kok tapi sudah waktu. lebih berkurang nggak batuknya lebih, berku lebih berkurang lebih Asal berkurang Jangan yang benar-benar tempat dingin banget lah. Oh. Kalau okay. dingin banget itu sensi. Karena kenapa? Karena tadi yang bilang, radang kering. Oh jadi kering di sini. Radang kering, iya. Oke. Okay, Oke. Okay. Okay, sekarang kita udah jelas ya dari <tuh> mana batuknya. Eh, <Duh>, lu kenapa? Nggak apa, kenyang juga. Oh kenyang juga. Oke. Okay. <tuh> <tuh> jadi kita udah jelas ya. Berarti lu sekolah, batuk ah. lu dari mana asalnya. Ah. Terus kemudian lu lulus tuh SD ya? Alhamdulillah lulus. Oke. Okay. Ni nilai bagus. Tahu nggak? fact. Saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Hmm. Apa? Yang harus uh, tak, yang harus memimpin mimp di kelas. Kenapa bisa? Ngetahu teman-teman milih itu. Oh, berarti lu ini ada kelebihan. Antara lu pinter sama lu tuh bisa jadi panutan. Satu lagi. Uh -uh. Ternyata pas saya lulus sekolah Anjir, gue kayak dimanfaatin dah. Kok, kok bisa lu ngerasa dimanfaatin? Karena hal-hal itu Misalnya pintu rusak. Pintu rusak. Ketua kelas yang langgung, terus lapor ke guru. Oh. Ya kan? Iya gak. Iya. Terus misalnya ada kegaduhan, ya kan ya. Uh -uh. Kegaduhan di kelas uh, yang dipanggil bukan murid-murid uh, kelas, hmm. tapi kita, ya kan? Oh lu yang dipanggil. Gitu. Sama dulu nih, ada nih. Uh -uh. Ada gak zaman sekolah gini? Ya kalau berisik dikit dicatat sama temennya. Iya tahu buat laporan sama gurunya. Ah. Kalau <laughs> mau nggak dicatat itu apa nyogok kopek. Oh nyogok lu? Iya kan nyogok sekretaris waktu itu. Oh. oh jadi bagi kayak gitu modelnya. Cuman intinya tetap tanggung jawabnya gede. Iya. Terus kadang emang jadi bantalan kan oh, untuk yeah. ya, teman-teman. Ah si inilah si inilah biar nanti. Kegiatannya yang seharusnya mereka untuk lebih banyak dari sekolah, hmm. kita yang nanggung. Oh jadi e lu ini sering <guluh> jadi bantalan, lu baru sadar ya? Seperti itu. Tapi lu pas sekolah pernah dibully nggak? Nah ini koden, Masih serunya. Ini. Mungkin ya, kalau misalnya kota kita nggak main ya, akan terjadi. Akan T terjadi. Tapi, semisal orang mau ninggal-ninggal ninggal gua, lu mau ninggal gua? gue gua, gua sih contek. Contek kan? Iya. Yeah. Oh, berarti lu nih pinter ya. Awal-awal nih, Motivasi saya untuk kayak gitu. Heeh. Uh -uh. Awal-awal kan saya kan deg-degan kalau sama guru-guru killer. Iya, yang galak uh -uh. kan. Hmm. Iya. Pelajarannya, kalau misalnya guru-guru killer semakin killer, semakin kita deg-degan dan nggak fokus sama pelajaran yang tersebut mm -hmm. ya kan. Sampai saya pernah dipanggil ke depan. Mm -hmm. Ya kan ya, teman-teman belum terlalu kenal karena baru beberapa hari masuk mm -mm. gue ke depan mm -mm. waktu itu biologi ya kan? mm -mm. Uh, gurunya udah itu almarhum tapi jadi motivasi untuk saya mm -mm. Uh, kamu ke depan kerjakan soal nih soal. gue nggak bisa pak nggak bisa, gak bisa dikatain kan semuanya uh. Uh, kebun binatang dibawa ya kan ya gue tuh begitu -gitu. uh. saya malu dong begini saya bukan dendam uh. tapi saya ngerasa dendamnya untuk uh, kebaikan Anjir, gua diginiin di bikin malu depan anak-anak. oh gitu belum terlalu kenal, -kenal banget, iye, ya kan? Heeh, cewek cakep ya kan di kelas ya? Pada. Ada, ada hmm. kalau kayak gitu kan, agak malu, agak gengsi ya, yeah. Liatin lu, bu, uh -uh. Yes. pas lu habis giniin, gua akan be uh, belajar, uh, lebih, uh, belajar pelajaran ini lebih dari apa yang lu ingin. Uh -uh, cakep. Gua kayak gitu, jadi motivasi gua, dendamnya kayak gitu, Tuk-tuk-tuk uh -uh. pas ulangan, ulangan diante yang melihatnya lah kok dasi nilainya segini sembilan kalau sembilan sembilan pada akhir yang tadinya digitu gituin akhirnya yang lain uh, untuk ulangan selanjutnya mereka-mereka uh, depan saya sendiri di belakang kenapa lu sendiri di belakang nggak tahu dipisahin seperti itu supaya uh, 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 saya sendiri di belakang Iya sampingnya itu guru yang dipikir lu nyontek mungkin mungkin nah saya kayak gitu uh -uh. Gini juga. Nah, tetep, ya. tetep bagus. Konsisten. Nah, Konsisten. Nah pada saat itu udah. Selalu begitu. Konsepnya. Jadi orang tuh banyak gak percaya malu Itu dia. Oh iya yes. Sekarang kita ngerti. Nah. Oke nih berarti. Eksklusif nih. Baru pertama kali. yo Yoi. Berarti lu sebenarnya ini bukan kosong. Bukan kosong, bukan zero. Sekali lagi balik ke geografi. Ah! Kembali lagi eh, di grafik. Nah ini nama ini siapa yang uh, ngebuat? Siapa yang buat namanya Zero Logic? Ternyata Muslim. Kenapa dia kasih lu nama Zero Logic? Pada saat waktu itu pernah ngajak konten sama yeah. apa Muslim. Baru, baru beberapa kali pertemuan lah. Karena mm. baru kenal-kenal banget ya. Mm -mm. Ma Tin, dimana posisi? Misalnya di bla bla bla. Oh lu masih di rumah. Pak saya mau jalan. Siap. Tak tunggu ya. Mm -mm. Gitu. Muslim. Uh, abis semua gitu. WA-nya itu dilempar ke story. Ah, dia, Wah mau ketemu Dustin nih si makhluk bla 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 mm -mm. gitu gitu. Namain biasa kan orang-orang ya Dustin segala macam. Mm. Dan dia namain saya Zero Logic di situ. Oh itu awalnya nah, karena mm. dia menganggap logika lu itu udah sampai ke titik yang paling dasar. Seperti itu Mariana banget kan? Ah, palu, palung. Iya. Oh iya menyambung gue <laughs> udah mulai nyambung udah mulai nyambung gue. Oke ada pertanyaan nih katanya kenapa? <tuh> Kenapa gigi lu bisa ompong katanya? <SILENCAN> lu kalau kalau batuk jangan kagetin. Katanya kenapa gigi lu kenapa gigi lu bisa ompong ah itu ada yang nanya. Oh, kenapa? Iya. Apa? Lupa <SILENCAN> ada jir. Loh, apaan, Salah satunya ini karena ini? gua karena gue suka musik itu. Oh yang musik. musik. Oh ini bekas-bekas nonton musik nih. Nonton musik, yeah. bekas nonton musik. Nah sejarah mungkir. Pada saat gigi saya ompong, itu gigi terjadi pada saat saya nonton konser. Oh, nonton konser apa? Konser dulu hardcore, post hardcore. Oh ini rock hardcore. Iya. Hardcore, terus? Terus? Tertin uh, namanya. Tertin uh, namanya. Uh, terus? Waktu itu kan di bar juga kan modelnya. Oh ada, ada bar nya? Uh, uh, terus Itu bar agak sempit tempatnya kan. Nah dia konser itu kayak intimate gitu ya. Pas konser tiba-tiba mau lagu closingan. Mm -hmm. Kan udah musim-musim segala macam ya. Saya ngambil nafas gini kok dia. Kayak capek iya, gitu. lo ambil nafas capek. ya lagi nganga -ngang gitu kan ya. Pas lagi nganga -ngang, tiba-tiba ada drummer dari atas baju surfing. Oh, terbang. Iya. Wah, saya kaget dong. Di atas lu. Di atas gua. Tanpa semua tahu gua. Gih, uh. oh, oh ketiban, ketiban. Di situ saya kaget. Aduh, kok nafas gua lega banget nih? Oh, lega. Lega. Kenapa? Pas gua cek, lagi gua nggak ada nih pas gue cek anjir kemana nih pas gue jalan tek 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 drum langsung tepar di stage lagi iya iya gue nyangkut di tangan dia ada fotonya oh jadi gigi lu nyangkut di tangan dia gila dia tangan dia robek oh, iya robek dia gak sadar tuh gak sadar karena emang bener-bener abis lagi, lari, asik lagi asik nih lagi asik tek tepar tangan, gigi saya situ, saya ngecek-ngecek keadaan suasana sekitar. Lu cari nih, gue cari. Lu lihat tuh. Aja. Pas gue lihat, gue pengen ngambil. <laughs> lu masih pengen ngambil gigi. Gue pengen ngambil gigi gue. Yeah. Tapi gue ngeri pada saat itu karena sana masak dia semua dong. Iya yeah, iya. Yeah. Uh, Hancur daripada kayak gini atau segala macam jadi huru hara. Iya. Yeah. Lebih baik gue kabur dah. Jadi lu nggak jadi ambil tuh gigi? Ah uh, karena dia berdarah, terus gigi gue di situ, gue mau ambil, kiranya emang Uh, tiba-tiba seakan-akan gue pelaku padahal nggak ada yang jadi tersangka nggak ada yang jadi pelaku sih iya 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 lu menghindari menghindari dah gue kabur balik jadi sampai sekarang gigi lu masih ada di uh, tangannya si drummer itu <tuk> udah nggak ada udah nggak ada masa sampai sekarang lu di situ. iya siapa tahu kan disimpan nama dia lu masih inget kan namanya masih MP. Namanya siapa? MP. MP ya. Nah. Lu boleh ngomong nih ke MP nih. Eh e MP. Iya, eh MP. Oh. Lu kalau ingat kejadian pada saat uh, 2018 yang mm -hmm. ketiba tiba-tiba lu diserping depan gua, "Hey, kita bukan tersangka tapi kita juga bukan pelaku." Mm -hmm. Itu hanya heaven belaka. Heaven belaka. Dan satu lagi poin. Uh -uh. uh -uh ini gue tahu nih pada saat gigi gue nyakuti lo uh -uh. otomatis lo ngelemparnya ke genteng gigi gue <laughs> kenapa ke genteng makanya nggak numbuh oh berarti dibuang sama dia ke genteng <laughs> iya, makanya nggak numbuh iya. coba kalau ke tanah tanah numbuh itu dia dua gigi hilang ya hilang dua waktu itu umur berapa lo udah tuir juga pak lumayan oh, 2018 iya. Yeah. belum, Lu, tak, belum lama umur berapa itu berarti ya? 5 tahun yang lalu sekarang lu umur berapa sih sekarang 30 puluh oh. 25 enggak eh. kelihatan enggak kelihatan rata-rata makanya saya nih kayak gini kodenya mm -mm. orang bilang Tin lu umur berapa kan kalau ah gue umur 25 nih mm -mm. orang terima Tin lu umur berapa 30 masa sih ya udah eh uh, di mana-mana gue ngomong 25 kalau enggak 26 karena orang lebih percaya umur yang fake ketimbang umur yang real. Iya. Yeah. Orang tuh lebih percaya yang bohong daripada yang benar uh -uh. sekarang. Iya, iya. Bukan hanya saya aja ya. Tapi di luaran juga seperti itu. Iya, saya setuju sih. Ini orang yeah. Memang dia cara berpikirnya itu dia melihat segala sesuatu tuh dari ke ke abnormalan ya. Kalau istilah kita tuh normal, lu melihatnya di atas normal, oh, tapi ini bukan gitu ya? bukan berarti saat, bukan berarti gak bagus ya, karena menurut gue cara lu melihat itu perspektif yang lebih luas lagi. Oh iya, saya jabarin gitu, mm -mm. model kemudian nah pernah ada nggak yang nanya lu? Mm -mm. Uh, kenapa lu nggak pernah lepas itu semua gelang festival di tangan lu? Itu dia, uh, awal-awal gue nggak ah, keren nih gitu ya. Mm -mm. Jual muda banget. Oh, ya kan? Lu mandi pakai ini. Pakai godan karena kan event mana yang kalau udah dipakai bisa dilepas. Itu kan dia ngonci kan? Oh, iya, ngonci, mesti digunting. Wah oh, iya, benar. Ini ini lu pakai mandi juga. Mandi pakai eh uh, mau istilahnya ada iklan KOL kita pakai. Nah, itu kadang perdebatan yang lama, kode uh -uh. Karena ada pihak yang dimana dia nggak nerima itu ya. Ya, gelangnya mm -mm. Mungkin beberapa ada yang bisa dilepas kayak gelang ini, mm -mm. kayak gelang ini mm -mm. Masih bisa dilepas, tapi gelang event agak susah tuh Masih digunting uh, Nah Orang kadang ada yang ngertiin, gue di salah satu pihak juga mm -mm. Ini ciri khas dia jadi gak bisa dilepas gitu Iya, tapi itu gak menjawab kenapa lu gak lepas Oh, gak lepas uh. Karena kenapa? Karena untuk uh, penanda Penanda? I identitas Oh ini identitas lu uh, Penanda gimana? Kalau misalnya kita lagi di Tempat kendaraan umum, kereta, uh -huh. ya LRT, uh -huh. atau enggak, busway, iya, tim lo di mana? Tekan lagi pada begini, orang-orang uh -huh. bisa lihat. Ya, ini gue yang banyak gelangnya. Oh iya, oh, lu di situ, Oh jadi sepak untuk penanda, penanda sama tuh, Pak Konser. Mm -mm. Hamersonik, misalnya, mm -mm. Tin, lu di mana? Gue di dalam nih. Oh, lu gini doang, iya, nih. iya, lu yang mana? Gue yang pakai baju hitam. Amor Sonic masuk semua. Iya benar. Kita lihat mana. Kalau misalnya mah, ini gue yang banyak gelangnya. Kita di tengah-tengah dari orang itu. Ini orang dia memingkirkan semuanya dengan baik sih. Tapi yang paling mahal yang mana nih? Yang konser paling mahal yang ada di sini? Konser sih untuk sementara yang paling mahal. Ini sih ya uh, masih uh, worth it lah. Nah. Ada next. A ada next? Uh, next konser yang lumayan mahal ada besok. Oh, belum nih? Belum. Itu yang akan paling mahal? Uh, iya, menurut saya. Berapa Asli? dia itu? Di 3,2 lah. Oh, berarti tambah nih? Tambah. Kalau makin banyak, nanti dia sampai sini gimana? Ya, kemungkinan kalau misalnya bisa atau enggak, dia enggak ngikut-ngikut banget, hmm. mau dites, mau dites terlebih. Kalau misalnya yang ikat banget dan bisa uh, ngeganggu saluran uh, taman, uh -uh. uh -uh, ya lebih baik jangan. Oke. Okay. Kita nerka-nerka dulu. Ini masih aman. Masih tapi aman? Tapi ada koden satu yang gue dilepas. Oh ada Ke satu? Karena sebenarnya bahan, tapi bisa patah loh. Oh, retak dia? Retak. Itu oh. bahan retak. Karena kenapa? Yang pertama, pas dibalik udah numpuk sama daki. Uh -uh. Mm -hmm. uh -uh. Yang kedua, terentak kelamaan karena istilahnya bahannya nggak terlalu bagus, jadi hmm. dia pada saat dicetek... Iya, dia ay, patah. Ay. Akhirnya lepas sendiri. Itu kain, loh Tapi ini nggak ada yang bau, ya? Berarti aman sekarang. Nggak ada yang bau. sih... Mayan. Bau ya? <laughs> kalau lembab. Iya, kalau lembab. Iya. Enggak, enggak. Ah. Kan dia soalnya kan basah, kering basah. ya. A -a. A -a. Lu pakai buat ini nggak? Buat... iya sih. Iya? Tangan, iya. Iya. Tangan ini? Ya iyalah. Iya. Uh -uh. Bau dong. Pandan. <laughs> Bau pandan. <laughs> Oke, okay, uh, itu tadi udah dijawab ya guys. Uh, nah ini uh, ada yang apa, uh, ada yang uh, pengen aja uh, di uh, kisah asmara sama pacar. Uh -uh. Nah lu mulai pacaran umur berapa? Kok kalau ente mau tahu ya ini pacar yang pertama saya kok. Ya sekarang yang sekarang karena dulu uh, terentak kenapa saya pikirannya tongkrongan main tongkrongan main gitu ya, ya, event-event ya. musik lah nah kenapa hmm. lu akhirnya berpikir ah gua perlu punya pacar nih nggak tahu nah karena uh, umur bertambah dan merasa istilahnya, anjir, gue perlu ada orang yang istilahnya dengerin curhatan gue di luar keluarga dulu nih. Iya. Yeah, uh -uh, yeah. Iya kan? Nah, otomatis di samping itu ternyata kan ya gak, sem gak semudah dan gak sembarangan juga yang saya cari. Mm. Ketika hati klik, oh inilah orang yang ntar akan gue cari. Pada saat itu, mm -mm. gue, ini gue udah jalan satu tahun tiga bulan sama yang sekarang. Iya, yeah, gue udah lihat tuh, lu udah umumin ya. Ya, setahun itu, setahun 3 bulan ya kan. Yeah. Nah pada saat itu ketemunya itu di Instagram kok. Oh kenalan di Instagram. Di Instagram. Siapa yang suka duluan? Saya yang nembak kok. Lu nembak? Lu bilang Saya apa? Nembak. Uh, uh, jadi... Uh, <coughs> <coughs> Jadi pada saat itu kan kita kan uh, lagi ngobrol hadap-hadapan lah. Iya, yeah, kan di, ngobrol hadap-hadapan. Uh, kalau belakang-belakangan dia lagi naik rel kereta api biasanya. Iya. Uh, yeah. Oh, yeah. rel kereta api, kalau tapi di di Virgin. Iya, belakang belakang gitu. Iya, yeah, yeah. Terus <laughs> <laughs> gini kok, ya kan pas ada hadep hadapan Eh, uh, lagi di Sarina tuh. Sarina, uh, yeah. Sarinah, kita lagi di coffee show. Iya, yeah, iya. Uh, yeah. Ada di mana? Saya mau nembak deg-degan dengan cara kan di situ kan ada tuh. Eh, di sini air slater, air putih. Iya, yeah. emang... eh, uh, apa dah? Cuma-cuma di situ. Iya, yeah. nah, saya sebelum nembak, tiba-tiba dia pengen bilang pindah tempat. Katanya pengen makan di deket G.I. lah, yang pinggir jalan yang yeah, banyak itu. Iya, yeah, iya, yeah. kita pindah dulu ya, terlu ya. Gue nuang air aja, ampes liter habis itu dengan cara hal yang nggak harus dilakuin. Tapi gue pada saat itu deg -degan. bingung, deg -degan. Deg -degan. karena tertekan deg ya, deg -degan. karena tertekan deg ya, hmm. minum gitu, 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 kelar minum segala macam. Dia udah ber mau beranjak, hmm. kan dita, namanya dita, dita, D nah, nanti dulu dah, kamu duduk di sampingnya. Asik, laki. Iya kan, terus, kayak gitu. Lu batukin. Wah kagak. Lu ngapain? Kan duduk di, hmm. duduk, dit, duduk dulu. Duduk. Wah kaget ah. banget. Saya tertekan banget ya. Dia juga pasti kaget. Hmm. Hah? Ada apa nih kak? Gitu. Iya. Ya kan ya. A -a, terus? Nah, ada apa nih kak? A -a. Kamu duduk sini. Terus begini ya, dia. dia Sebenernya kita jalan, ya kan? Terus kita banyak cerita. Terus entah kenapa aku dari kemarin jalan sama kamu kayak ngeklop gitu nah. kayak ada rasa segala macam gitu gitu bla 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 pada saat itu eh uh, kau mau nggak jadi pacar aku gitu Anjir. di situ kaget uh, uh, uh. saya jaw saya uh, jawabnya dengan jelas tapi benar benar geget lah dia jawab apa itu Teg kan apa dah dia jawab apa digantung di situ saya oh dia belum tahu digantung karena secepat itu kaget hmm. uh -uh. dan uh, belum terlalu kenal gitu untuk jadi uh, lu digantung gitu? digantung pakai uh, tali apa uh, kayak si rafia biru <laughs> dah terus dia nggak jawab itu ah uh? nggak jawab gimana kak Saya uh, belum terlalu kenal atau segala macam oh, belum gitu. kenal tapi yaudah uh, yuk untuk obrolan kayak gini kita sembari jalan yuk ke GI gitu mm. oh ya udah mm. uh -uh. digantung situ tapi kita ngobrol-ngobrol untuk saling menal dari GI ke eh dari Sarina ke GI oh sampai di jalan. Jalan nggak gitu mm. nah kan ya kan kita uh, jalan segala nah, em emang kakak benar mau ama aku soalnya dia bilang dia orang insecure ama saya mm -hmm. ya kan mm. karena istilahnya mainnya ama ini ama ini ama itu gitu mm. Masih insecure ini kan bukan masalah insecure apa apa, apa, -apa gimana Bukan pilihan. Oh jadi dia ngeliat lu ini, aduh gua gak pantas sama lu gitu. Iya, selalu gitu dia. Oh dia minder sama lu. Ternyata kenapa. Uh -uh. Oh akhirnya lu yakinin dia. Gue yakinin. Lu pada, bilang. Pada saat di depan ini. Uh, Sarina itu. Sarina udah uh -uh. udah nyampe ke, ke, ke toilet lu lah. Uh -uh. Ke toilet, uh, ini, apa namanya? Gedenhayat. Setelah uh -uh. Gedenhayat sebentar. Uh -uh. Abis uh, kita buang air. Mm -hmm. langsung gue tanya di situ kok ya, jadi gimana uh, untuk kepastiannya kaya, kamu mau terima aku apa enggak gitu mm -hmm. uh, eh pas di situ dia bilang iya uh, kak nggak uh, apa apa Ya kak aku terima untuk sekarang itu Atau. karena kita belum tahu uh, segala macam uh, dan kita sekaligus saling kenal ya di sini gitu cipokan dong langsung tuh. Oh enggak, enggak. Oh enggak di situ? Oh, enggak, 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 enggak. Abis itu? Abis itu? Ada perasaan senang? Pas gua ngerasa itu, anjir. Apa iya gua baru satu nembak cewek gitu? Oh Iya, iya, iya. Uh, Tapi gua terus senang lah. Maksudnya itu kan lu akhirnya pertama kali. Soalnya kali pacar ko? pertama kan? Bener kok. Abis itu kan lu pacaran kan? Bener kok. Terus kalau pacaran gitu, ada cipokan dong. Ya, lu merah. Lu merah. Nah pas lu cipokan, pernah gak lu cipokan terus lu batuk gitu? Gak dong? Serius lu? Oh, ngintar di kes gini. Iya? Lengos, iya. Terus dia gimana? Udah bi biasa. Dia tahu. gak kaget gitu? Enggak. Jadi cipokan nih, ya kan? Ya. Gitu. Ya, iya. Gitu? Iya, iya gitu. Cipokan lagi? Iya, udah biasa. Top. <coughs> Ini temen gue nih. Uh, hal-hal lumrah maksudnya. benar. Bener, bener, tahu bener, segala macam. yo oh, iya. Oh. terus orang Dustin pernah nggak uh, menangis sedih gitu? Nah itu orang mau tahu. Uh, saya entar kenapa ya? terlalu nasionalis apa gimana ya? Apa usah uh, nasionalis nasionalis lu nangis? Makanya nih. Jadi uh, gini, uh, uh, kalau saya lagi di stadion nyanyi Indonesia Raya, nangis saya. Oh lu sedih tuh? Iya. Nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa sebabnya tapi nangis. Kenapa ya? Lu rasa apa itu? Rasa kayak haru gitu. Coba-coba. Kita lagi di stadion ya. Ah. Terus bendera dinaikkan hmm. ya. Dan kita nyanyikan lagu hmm. kemerdekaan Indonesia Raya. Hmm. Indonesia tanah airku tanah tumpah darah nah, Wah berkaca-kaca nggak tahu kenapa ya hanya itu momen kayak gitu tuh momen iya kayak kayak merinding apa yang lu rasa jadi orang Indonesia tuh apa yang lu rasa yang jadi orang Indonesia ya ini istilahnya ya ini adalah tanah gue berdiri ini adalah tanah gue nyari duit ini adalah tanah gue lahir iya hmm. kan ya Ternyata kenapa walaupun orang-orang huru hara di luar sana ya tapi ya tetap aja ya karena lu lahirnya di sini ya otomatis lu hidupnya ya di sini gitu pijakan kaki lo ada di sini gitu dari semua podcast lo ini doang yang gue bisa pahamin yang terakhir tadi kata-kata anda luar biasa ada pertanyaan lagi challenge challenge apa ada challenge nih bang coba diemin Dustin 5 menit hmm. pasti dia bakal ngoceh sendiri oke kita coba ya Lamaan itu kok, nggak ngapain sih, kok Shhh. lagi podcast, Saya nonton miracle kemarin, bioskop, anda jadi petugas sipir apa-apa, <tuk> tau, -tau. <tuk> penghargaan lagi kemarin tau Oh, di notis juga saya kan story tiket dua ya kan mantap nih filmnya Wah, oh, terima kasih Dustin siap saya <laughs> inget tuh jawabannya tuh di story tanggal <coughs> <coughs> lah mau kemana kok ya nah, begininya nih ya kan Selalu aja dibuat ya, saya ada di sini mandiri maksudnya. Hmm. Orang mengapa sih risih kepada saya? Sebenarnya saya yang risih kepada anda-anda kalian. Hmm. Jikalau anda ingin menjendiri, berarti inilah waktunya saya mid time ya kan? Mid time adalah mikirin hal-hal yang uh, mid time. Oh mid time mikirin timing kapan waktunya lu sendiri, kapan waktunya lu bersama orang. Jadi uh, antara sesuatu hal yang lu jalani, sesuatu hal yang lu lakoni, intinya satu, gue punya pesan buat lu semua, fokus. Fokus itu ada singkatannya itu, follow one cross until success, ikuti satu jalan sampai berhasil. Terima kasih, inilah podcast gue Dustin Sumargo. Sampai jumpa di podcast selanjutnya untuk kita yang tamu yang lebih menarik.